Dan akhirnya yang dicemaskan semua orang menjadi kenyataan. Ayu Ting Ting gagal menggapai cinta Syahir Syeh. Kabar duka lara itu sangat tiba-tiba ketika semua penggemarnya sedang membayangkan Ayu dan Syahir memadu cinta. Tapi seolah tak berusaha menutupi, Ayu membenarkan berita menyedihkan itu. Ya udah kan udah pada tahu ya udah. Ya udah. Ya doain aja supaya ini jalanan terbaik yang Allah kasih buat saya. Mudah-mudahan kedepannya saya lebih bahagia lagi. Itu aja. Oh enggak lah. Enggak ada itu cowok. Selama jalinan asmara Ayu Ting Ting dengan aktor India Syahir Syeh memang tak banyak terekam kamera. Publik hanya tahu bahwa mereka saling mencintai dengan hanya sesekali secara samar menunjukkan kebersamaan. Tapi Ayu berusaha tak kecewa meski kini hubungan asmaranya kandas. Toh yang ia cari adalah laki-laki baik yang bisa menjadi imam dalam hidupnya. Ya doain aja karena di sini saya mencari imam yang benar-benar baik buat saya, yang setia, yang jujur, yang sayang, yang bisa menerima saya dan Bilqis apa adanya. Doain aja semoga saya mendapatkan yang lebih baik lagi. Tapi ayah sempat. Iya, karena kan saya udah bukan main-main lagi. Saya pengen saya udah punya anak, bukan waktunya main-main lagi. Doain aja pokoknya yang terbaik buat saya. Selama ini baik-baik aja. Dia orang baik. Saya doain semoga dia bahagia dan saya pun bisa bahagia amin, juga amin. Nanti, ya. Terusik oleh pernyataan Rere, Charlie Von Houten akhirnya melaporkan balik wanita cantik itu. Simak videonya di Jumicam.